Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ibu Septi Anita Sari di channel YouTube Mata Pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang keempat. Sebelum saya menjelaskan ke materi, silahkan untuk disiapkan buku catatan kalian masing-masing dan jangan lupa untuk merangkumnya di buku catatan kalian masing-masing. Ini adalah guru pengampu kelas 12 untuk mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Ada Ibu Siti Nurhayati, ada Ibu Dani Setianingrum, ada saya sendiri Ibu Septi Anita Sae. Baiklah, materi yang saya sampaikan hari ini yang pertama adalah tingkat dan tahap-tahap proses produksi, jenis usaha produksi yang bertingkat-tingkat. Yang kedua adalah tahapan proses produksi. Kegiatan menambah daya guna sebuah benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan produksi jasa. Sedangkan kegiatan menambah daya guna sebuah benda dengan mengubah sifat dan bentuknya disebut dengan produksi barang. Berikut ini akan dibahas mengenai tingkat dan tahap-tahap proses produksi. Jenis usaha produksi yang bertingkat-tingkat seperti berikut. Tingkat produksi menurut para ahli ekonomi, jenis produksi terbagi atas tiga tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan produksi primer. Tingkat produksi primer meliputi usaha ekstraktif, terutama menyediakan bahan-bahan dasar atau kegunaan dasar, antara lain pertambangan, pertanian, perikanan, dan kehutanan. Tingkat produksi sekunder. Tingkat produksi sekunder meliputi industri kerajinan tangan dan konstruksi atau membuat bangunan. Tingkat produksi tersier. Tingkat produksi tersier tidak menghasilkan barang, melainkan usaha jasa yang membantu memperlancar, menyalurkan, menghubungkan, menyelenggarakan kegunaan tempat, waktu, pelayanan baik untuk produsen maupun konsumen. Misalnya perdagangan, pengangkutan, penyimpanan atau penggudangan, asuransi, dan perbankan. Penggolongan ini dapat menunjukkan tingkat atau taraf perkembangan ekonomi suatu negara. Misalnya, masyarakat yang belum maju, kegiatan ekonominya terbatas pada produksi primer. Sedangkan negara yang berkembang adalah penting produksi sekunder dan tersier bagi masyarakatnya. Tahapan proses produksi. Untuk memproduksi barang tertentu sering diperlukan kerjasama antara beberapa bidang produksi atau lapangan usaha. Hal ini tampak dengan jelas apabila kita mengikuti langkah-langkah proses produksi suatu barang. Misalnya sepatu. Sepatu kita peroleh di toko sepatu. Toko sepatu membeli barang-barangnya dari pabrik sepatu. Di pabrik sepatu, orang membuat sepatu dari bahan kulit dan dari bahan lainnya. Sedangkan untuk kulit tersebut, tidak dibuat sendiri oleh perusahaan sepatu, melainkan dibeli dan dari perusahaan penyamakan kulit. Perusahaan penyamakan kulit tidak mengolah kulit sapi sampai bisa dipakai untuk bahan pembuat sepatu. Perusahaan penyamakan kulit itu sendiri membeli bahannya dari peternak yang membesarkan sapi. Pertanian atau pertambangan, tingkat produksi primer, mengadakan bahan-bahan baik untuk barang konsumsi atau bahan makanan maupun untuk barang produksi, bahan dasar. Industri, tingkat produksi sekunder, mengolahnya menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Perdagangan, tingkat produksi tersier, merupakan mata rantai yang menghubungkan produsen dengan produsen lain dan menghubungkan produsen dengan konsumen. Kegiatan produksi dibantu, didukung, dan diperlancar oleh jasa-jasa seperti pengangkutan, penyimpanan, bank, asuransi, administrasi, penelitian ilmiah, dan sebagainya. Ada empat tahap dalam produksi. Yang pertama adalah planning atau perencanaan. Follow-up merupakan proses mendorong terkoordinasinya perencanaan proses produksi. Tahapan ini menentukan produk apa yang akan dibuat, berapa jumlah bahan baku, biaya, dan jumlah tenaga kerja yang diperlukan. Dalam tahapan ini juga dilakukan perancangan terhadap bentuk barang.
Untuk melakukan perencanaan, diperlukan pengetahuan yang baik tentang jenis barang, produksi, dan kebutuhannya, serta kemampuan produsen. Yang kedua adalah routing atau penentuan alur. Merupakan proses menetapkan dan menentukan urutan kegiatan produksi. Dalam tahapan ini ditentukan alur produksi mulai pengolahan awal, bahan baku, pembentukan, pemolesan, penyelesaian, pengawasan mutu, hingga distribusi hasil produksi. Dalam routing harus ditentukan secara tepat urutan produksi dan pekerja yang melakukan setiap alur. Yang ketiga adalah scheduling atau penjadwalan. Merupakan proses menetapkan dan menentukan jadwal. Scheduling adalah menjadwalkan kapan produksi dilakukan setelah alurnya dibuat. Penjadwalan dilakukan dengan mempertimbangkan jam kerja pekerja dan lama dari setiap alur produksi. Dalam tahapan ini dibuat master schedule atau jadwal utama yang kemudian dipecah menjadi jadwal yang lebih terperinci. Dispecting atau perintah mulai produksi merupakan proses menetapkan dan menentukan proses pemberian perintah. Setelah dijadwalkan, produksi dijalankan dengan dispecting. Dalam dispecting dicantumkan hasil perencanaan dan penjadwalan yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya, seperti berapa jumlah bahan baku yang digunakan, tahapan pembuatan hingga waktu produksi sesuai dengan hasil scheduling atau penjadwalan. Tujuan proses produksi, sarana keberlangsungan suatu perusahaan, kegiatan meningkatkan tambahan nilai atau value, meningkatkan kemakmuran, meraih keuntungan, memenuhi pasar internasional, dan untuk mengganti barang yang aus, rusak, barang yang telah habis. Apa sebenarnya tujuan barang dan jasa diproduksi oleh manusia? Yang pertama, memenuhi kebutuhan manusia. Manusia memiliki beragam kebutuhan terhadap barang dan jasa yang harus dipenuhi dengan kegiatan produksi. Apalagi jumlah manusia terus bertambah. Yang kedua, mencari keuntungan atau laba. Dengan memproduksi barang dan jasa, produsen berharap bisa menjualnya dan memperoleh laba sebanyak-banyaknya. Menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Dengan memproduksi barang dan jasa, produsen akan memperoleh pendapatan dan laba dari penjualan produknya, yang dapat digunakan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan termasuk kehidupan para karyawannya. Dan yang terakhir adalah meningkatkan mutu dan jumlah produksi. Produsen selalu berusaha memuaskan keinginan konsumen. Dengan berproduksi, produsen mendapat kesempatan melakukan uji coba untuk meningkatkan mutu sekaligus jumlah produksinya agar lebih baik dari produksi sebelumnya. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa pesan saya, tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran online ini dan tetap jaga kesehatan kalian. Dan tidak lupa untuk tugas yang sudah saya berikan dikerjakan di tugas terstruktur. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.